Sejarah lahirnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas berlandaskan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kegawat daruratan pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kecelakaan transport. Tanggal inilah yang diperingati sebagai hari lahirnya Basarnas. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Yap! Lanjutkan. Basarnas telah berhasil melaksanakan berbagai operasi SAR. Reputasi Basarnas. Ke 21 tahun 2023. Yap! Mulai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan nanti, ingat, junjung kode etik rescue, dan menjadi tim yang solid setiap pada tugas. Lalu siap siaga dan bertanggung jawab. Dalam keadaan darurat demi kemanusiaan. Lima. Rela berkorban demi nilai luhur kemanusiaan. Keuangan, akuntabilitas, layanan publik dari Kementerian PAN dan RB. Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, KASN, dan instansi pemerintah lainnya. Serta penghargaan dari ex-konsul. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia dengan indeks implementasi harmonis dan peringkat ke-10 besar lembaga dengan harus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga produk-produk dapat melaksanakan lebih cepat, aman, dan selamat. Bapak Presiden yang baru saja berlalu, beliau memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja Basarnas selama ini. Beliau menyampaikan penilaian bahwa respon Basarnas dalam melakukan operasi SAR sangat tepat. Pada masyarakat melalui berbagai upaya, yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif. Yang kedua, memperkuat kerjasama. Pada hari ini kami di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Akendari melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Badan Nasional yang ke-51 tahun. Di hari ulang tahun Basarnas ke-51 ini seperti apa mungkin yang menjadi rencana maupun harapan Bapak pada Basarnas Akendari pada umumnya? Pada hari ulang tahun kami yang ke-51 tahun ini, sesuai dengan tema yang kami usung pada upacara kali ini adalah cepat tanggap selamatkan jiwa. Ini kami berharap kepada seluruh insan Badan SAR Nasional selalu dan senantiasa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yaitu dengan melaksanakan quick response seperti yang diharapkan oleh pimpinan kami di kantor pusat, sehingga masyarakat merasa memerlukan dan memiliki Basarnas ini seperti menjadi milik mereka sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.